Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gasyah Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan rizki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin serta barakah. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video lawatan resmi PM tiba di Istana Merdeka. Wow, saya penasaran sekali. Ini beritanya sangat membuat saya itu senang, guys. Karena kenapa? Ini merupakan bukti bahwasanya Indonesia dan Malaysia itu aman, damai, tentram, sejahtera, ya. Karena kenapa? Di sosial media banyak orang istilahnya yang bergaduh, ya kan, bergaduh lah, tak tahu lah cak apa kan, senantiasa provokator dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk memecah belah antara Indonesia dan Malaysia, macam tu lah. Naik darah saya. Dan seperti biasa guys, langsung like, komen dan subscribe buat teman-teman yang baru. Let's go, kita mulai videonya guys. Sudah penasaran ini? Oh, disambutnya dengan tarian-tarian. Oke. Tari-tarian tradisional dari berbagai wilayah Indonesia. Wih, Malaysia, Indonesia senantiasa damai selalu, guys. Kita tuh serumpun ya, ini bukti. Bukti nyata ini, guys. Kalau memang Indonesia sama Malaysia itu berantem ya kan, musuhan, ya enggak bakalan lah PM-nya ke Indonesia gitu kan. Tapi di sini kita udah melihat, guys, bahwasannya disambut dengan meriah oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Wow. So ini Allah. Ini COVID-19 jadi tidak bersalaman ya. Wah. Ini kalau pemikiran saya guys, kalau bukan COVID-19 ini akan berpelukan. Sama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin disambut oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Oke. Masya Allah. Dan selanjutnya akan langsung mengikuti upacara penyambutan. Iya, ada upacara penyambutannya guys. Oke. Wah, ini pengawal-pengawalnya. Keren. Masya Allah. Ya amat terhormat Tan Sri. Upacara penyambutan resmi Perdana Menteri Malaysia dilangsungkan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Oke. Ini ada beberapa yang hadir juga ya. Masya Allah. Merinding saya guys. Allah. Eh, lagu negaraku ya. Allah, merinding guys. Ini baru pertama saya nonton bener. Asli. Allah, bangga, senang banget saya. Allah. Kita dengarkan bersama sedang diputar lagu kebangsaan Malaysia. Oke, betul. Negaraku. Deg-degan. Oh. Oh, Indonesia. Allah. Thank you.
5 Februari 2021. Masyaallah. Kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin sedang melakukan inspeksi pasukan. Inspeksi yang amat terhormat Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Saya nggak bisa komentar apa-apa ini guys, keren banget. Ini ada apa namanya, orang-orang adatnya juga ya, yang berpakaian adat itu guys. Oke guys, sudah selesai videonya. So ini keren banget guys. Mari kita baca komentar-komentar yang ada di bawah video ini. Ada ah ayam hutan hijau, salam serumpun. Oke, Indonesia dan Malaysia, ini bahasa Inggris ya, just like water, when someone try to splash in the bed random, they still gathering, will not be separated. Apa itu artinya guys? Oke. Sedap dengar sound system Indonesia, berkilat dan bersih peralatan serta kemas perbarisan kehormatan mereka, respect. Oke. Aduh, lagu negaraku berkumandang di Indonesia, terbaiklah, respect Indonesia dengan layanan yang diberi. Oke, Masya Allah komentar-komentarnya ini. Malaysia Indonesia just fight on media sosial, but real this country like sibling support each other. Baca bahasa Inggris itu sesuai yang ada di dalam otak saya guys, karena otak saya itu kan tidak ada bahasa Inggrisnya. Terus macam mana pun keadaan, Indo Malaysia tetap terjaga dengan baiklah untuk selama-lamanya. Salam hormat. Okey, selamat datang ke negara kami Tuan Perdana Menteri. Allah Karibia, selamat datang, selamat datang. Selamat datang Indonesia, PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semoga Nusantara Raya terus maju. Amin. Okey, ini ada gambar pedang, bendera Malaysia Indonesia, lepas tu pedang lagi. Serumpun bertauhid di bawah satu panji, la ilaha illallah. Allahu akbar.
Oke, salam dan tahniah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Tanggung jawab untuk seorang pemimpin negara itu sangatlah berat. Saya doakan para pemimpin negara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang yang amat terhormat PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di negara kami Indonesia. Salam dari kami warga Indonesia. Semoga lawatan perdana ini bisa menjalin hubungan yang sangat erat untuk kedua negara serumpun dan bisa saling melindungi. Amin. Malindo hebat. Selamat datang di Indonesia. Malindo itu Malaysia Indonesia ya guys, oke. Okay? Salam hormat dari saya sebagai rakyat Malaysia, sangat berbangga dengan negara Indonesia. Saya sebagai anggota polis di Raja Malaysia. Wah, wow. Oke. Ini nama dia Tan Sri Muhammad Syafiq. Oke. Amat terharu dan respek kepada anggota-anggota TNI yang menunjukkan kawalan kehormatan yang sangat kemas dan tersusun serta pancaragam yang sangat sedap membangkitkan semangat perwira. Salam satu rumpun. Oke. Selamat datang Pak Perdana Menteri Indonesia. Salam hormat saya buat Bapak PM. Oke. Macam ini baru best Indonesia Malaysia saudara. Oke. Paling suka tengok Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Oke. Ahlan wa sahlan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Salam damai penuh cinta dari Lombok. Allah kirim dari Lombok guys. Alhamdulillah, salam dari Malaysia. Semoga kedua negara terus maju dan senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Malaysia dan Indonesia jadi negara maju dan jaya. Amin. Waduh guys, komentarnya rata-rata semuanya seperti itu ya. Semuanya pada bangga, pada respect, pada seneng istilahnya dengan kehadiran Tan Sri Muhyiddin di Indonesia guys. Wow, so ini keren banget kalau menurut saya guys. Jadi ya ada yang komentar juga Indonesia Malaysia itu cuma di sosial media aja komentar keluar-keluar. Sebenarnya itu oknum-oknum yang tidak penting sih kalau menurut saya. Yang penting itu sesama negaranya ya. Ya menurut saya seperti itu. Jadi apa ya, alah bodoh amat lah kalian mau komentar apa. Yang penting adalah Pak Jokowi dan juga Tan Sri Muhyiddin ini sudah bertemu ya, dan itu mewakili Malaysia Indonesia, bahwasannya itu menandakan bahwasannya Indonesia dan Malaysia selalu damai jaya sentosa makmur. Amin. Oke. Dan ya cukup sekian saja reaction kali ini guys. Saya sudah senang banget ini. Aduh. Gimana komentar teman-teman dengan video ini? Langsung saja komentar di bawah guys. Oke. Eh nyangkut. Woi. Nah, gitu. Aduh, lebay. Oke, cukup sekian saja RSN kali ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.